Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 peristiwa bersejarah lebih menyeramkan dari film horor sendiri. If there is anything in this world about which I know positively nothing, it is agriculture. Bad luck plagued her from the beginning. On her maiden voyage, her master fell fatally ill. Di daftar ini, kita melihat peristiwa terkenal dan kisah nyata yang ternyata dilaporkan nggak terlalu dikenal. Peristiwa bersejarah mana yang menurut kamu paling menakutkan? Beritahu kami di kolom komentar. The whole line will advance. In which direction, Your Grace? Why straight ahead, to be sure. Nomor 10. Eksperimen penjara Stanford. Does the situation outside of you, the institution, come to control your behavior? Or does the things inside of you, your attitude, your values, your morality... Jika kamu butuh bukti kalau kekuasaan bisa berujung ke korup, buktinya bisa terlihat di eksperimen penjara Stanford yang sangat kontroversial. Tes sosial ini dilakukan dari 14 hingga 20 Agustus tahun 71, di mana sukarelawan siswa bermain sebagai narapidana dan penjaga penjara palsu. Tujuannya adalah untuk melihat efek dari kekuasaan yang tidak terkendali. The negative environment Zimbardo chose to test his ideas was a prison. He would convert the basement of the university's psychology department into a subterranean jail. Eksperimennya berakhir buruk, di mana beberapa siswa yang menjadi penjaga membelok ke dalam penyiksaan psikologis dengan melakukan tindakan ekstrim, termasuk pelecehan seksual dan pelecehan psikologis. Meski begitu, metodologi eksperimen tersebut sangat kontroversial, karena berulang kali dikompromikan oleh arahan Zimbardo, sang penelitinya, yang menjadi tahanannya mengetahui hipotesis penelitian dan bertindak sesuai itu, yang merupakan variabel yang gak diinginkan dalam eksperimen psikologis tersebut. At this rate, we're gonna be here all goddamn night. And I love it. Nomor 9, Octavia Hatcher. Kisah Octavia Hatcher sangat populer di sekitar kota kecil Pikeville, Kentucky. Legenda menyatakan bahwa ibu muda itu jatuh sakit dan meninggal beberapa bulan setelah melahirkan seorang putra, yang meninggal tak lama setelah melahirkan karena penyakit misterius. Setelah kematiannya, penduduk setempat lainnya tampaknya menunjukkan gejala serupa, tapi mereka sembuh. Penyakitnya kemungkinan besar adalah encephalitis. Penduduk setempat segera menggali kuburan Hatcher dan menyadari bahwa dia tidak mati, tapi jatuh koma. Mereka menemukan bukti bahwa dia telah bangun, termasuk goresan di peti mati dan kuku berdarah Hatcher. Kebenaran cerita ini telah dipertanyakan, tapi menurut anggota Dewan Direktur Big Sandy Heritage Center, sebagian besar sejarawan lokal setuju bahwa Octavia Hatcher jatuh sakit dan dikubur hidup-hidup. Nomor 8, nasihat untuk pemelihara hewan. Bisa nggak sih kebayang kamu membunuh hewan peliharaanmu sendiri? Sayangnya itu adalah kenyataan yang terpaksa dihadapi banyak orang di masa pra-perang dunia kedua. Hewan peliharaan dipandang sebagai gangguan yang tidak diinginkan di masa perang, karena mereka berkeliaran di jalanan setelah pemboman atau memakan makanan yang sudah terbatas dan dijatah. Sebuah komite dibentuk untuk menyelesaikan masalah tersebut dan solusinya sangat mengerikan. Mereka menyuruh pemilik hewan peliharaan untuk mengirim hewan mereka ke pedesaan untuk dimatikan. Termasuk di koran ada iklan pistol yang dikatakan sebagai instrumen standar untuk pemusnahan hewan peliharaan secara manusiawi. Diperkirakan sekitar 750.000 hewan peliharaan dibunuh dalam seminggu, lebih dari 100.000 per hari. Nomor 7, mendaur ulang prajurit yang meninggal. If there is anything in this world about which I know positively nothing, it is agriculture. Ternyata tulang manusia adalah bahan yang baik untuk bertani. Perang Napoleon menghabiskan lebih dari 2 juta tentara nyawa, dan sangat umum bagi yang selamat untuk menjarah orang mati untuk persediaan.
Ini termasuk mencabut gigi dengan tang untuk digunakan sebagai gigi palsu. Pertempuran Waterloo terbukti sangat bermanfaat bagi pasar gigi palsu, dan produk yang dihasilkan dikenal sebagai Waterloo Teeth. Medan perangnya juga dijarah untuk diambil tulang orang-orang yang sudah membusuk, dan tulang-tulang ini digiling menjadi debu untuk dijual kepada petani. Sebuah koran Inggris melaporkan bahwa tulang manusia bisa dibuat untuk pupuk yang alami. Nomor 6, mengetuk luar angkasa. Bayangkan kamu seorang astronot dan Anda sendirian mengambang melalui ruang hampa yang sunyi di pesawat ruang angkasa, dan kemudian kamu mendengar seseorang atau sesuatu mengetuk. Itu cukup untuk membuatmu gila. But the thing is, that I'm still scared. Nobody will mourn for me. No one will pray for my soul. Untungnya, astronot dan pendengar ketukan itu yang terkenal bernama Yang Li Wei nggak menjadi gila, tapi dia sangat ketakutan. Li Wei berusaha meniru suara ketukan setelah kembali ke bumi, tapi nggak ada yang berhasil. Banyak astronot Cina juga melaporkan mendengar suara ketukan yang sama, membuat beberapa orang percaya bahwa itu disebabkan oleh pesawat luar angkasa itu sendiri. Teori sementara dikaitkan dengan perubahan tekanan udara dan suhu yang mengubah dinding bagian dalam kapsulnya. Itu sih penjelasan yang paling realistis. Atau ya mungkin alien kali ya. Dallas, are you sure there's no sign of an amenity there? It's gotta be around there. Nomor 5, pembunuhan Hinterkaifeck. Ada banyak sekali kisah kejahatan nyata yang menyeramkan, tapi ada sesuatu yang benar-benar meresahkan tentang pembunuhan Hinterkaifeck ini yang terkenal. Ini terjadi di sebuah peternakan di Bavaria, Jerman di tahun 22. Sebelum pembunuhan, Andreas Gruber menemukan jejak kaki manusia di salju yang mengarah dari hutan. Malam itu keluarga tersebut mendengar suara langkah kaki datang dari loteng, tapi nggak melapor polisi. Di tanggal 31 Maret, semua keluarganya, termasuk putri, cucu, dan pembantu mereka dibunuh. Lalu memakan waktu 4 hari sampai mayat-mayat itu akhirnya ditemukan. Pembunuhnya yang masih belum dikenal telah lama melarikan diri. Kasus yang belum terpecahkan ini benar-benar ngalahin seremnya film horor. Kekerasan yang mengerikan, nggak ada yang selamat, pelakunya yang nggak dikenal, dan kasus invasi rumah yang menyeramkan. Nomor 4, kasus Henry Redbone yang sedih tapi menyeramkan. Shakespeare, how do you do? It's a great pleasure to meet you. Semua orang tahu tentang pembunuhan Lincoln, tapi peran yang dimainkan oleh Mayor Henry Redbone kurang diketahui secara umum. Redbone dan tunangannya menghadiri pertunjukan dengan Lincoln, dan Redbone mencoba menaklukkan John Wilkes Booth setelah dia menembak presiden. Tapi sayangnya arterinya terputus. Redbone selamat, tapi dia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Lincoln dan menjadi gila. Pada Desember 1883, dia menyerang anak-anaknya sendiri, dan ketika istrinya campur tangan, dia membunuh istrinya sebelum menikam dirinya sendiri karena merasa bersalah. I'm not gonna hurt you. You didn't let me finish my sentence. I said I'm not gonna hurt you. Ketika polisi tiba, mereka menemukan Redbone yang sudah gila dan mayat istrinya. Nomor 3, erupsi Gunung Vesuvius. Bangsa Romawi kuno mengalami neraka nyata di tahun 79 Masehi ketika Gunung Vesuvius meletus. Letusan tersebut meluncurkan awan gas dan puing-puing sejatuh 21 mil ke udara, secara efektif menghalangi matahari. Hal ini akhirnya menyebabkan tsunami di Teluk Napoli dan abu menghujani kota-kota terdekat. Gunung berapi tersebut kemudian melepaskan semburan piroklastik, yang pada dasarnya adalah awan gas sepanas 1000 Celsius, dan materi vulkanik yang dapat bergerak hingga 400 mil per jam. This distinct layer of solidified ash is evidence of a high-speed current of heated gas and volcanic debris, known as a pyroclastic flow. Semburannya menghancurkan kota-kota terdekat dan membunuh orang seketika, membakar darah dan organ mereka. Letusan tersebut mengubur kota Pompeii, Herculaneum, Oplontis, dan Stabiae, menewaskan sedikitnya 1.500 orang berdasarkan sisa-sisa manusia yang ditemukan. The exact nature of the pyroclastic density current. In some instances it's very very light and fluffy, but you can have temperatures from 200 degrees centigrade up to maybe 700 degrees centigrade. That's not unheard of. Nomor 2, Mary Celeste. Bad luck plagued her from the beginning. On her maiden voyage, her master fell fatally ill. Cerita tentang kapal hantu memang ada banyak, tapi nggak ada yang sepopuler Mary Celeste.
Ini adalah kapal layar yang dibangun di Kanada dan dinamai Amazon sebelum dirusak dan dijual ke pembeli Amerika yang menamainya Mary Celeste. Pada 4 Desember 1872, kapal hantu itu ditemukan mengambang di lepas pantai Kepulauan Azores. It was not leaking. The sails were damaged, those that were up and had not been furled were damaged. Aside from that, there was no real structural damage to the boat. Kapalnya dalam kondisi baik, gak ada catatan diari kaptennya juga, dan persediaan makanan pun gak terganggu, dan barang-barang awaknya masih ada di kapal. Namun para awak kapal hilang, membuat banyak orang bertanya-tanya mengapa awak kapal meninggalkan kapalnya. Secara alami, teori konspirasi berlimpah hingga hari ini. Dan meskipun banyak teori telah dikemukakan selama bertahun-tahun, misterinya tetap tak terpecahkan. But the riddle of that ill-fated voyage in 1872 will haunt us forever. The mystery of the Mary Celeste will live on. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bell untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, kerusuhan dan pengungsi wabah. For three horrifying years between 1348 and 1350, the Black Death pushed medieval man to the brink of an apocalypse. The Black Death bukan hanya epidemi penyakit menular paling mematikan dalam sejarah manusia, itu membunuh sekitar 30 hingga 60% dari seluruh populasi Eropa. Secara kasarnya, 1/15 populasi dunia. For the Almighty has said, I shall wipe man whom I created off the face of the earth. Tapi itu berubah menjadi hal yang paling dekat dan paling mirip dengan zombie apokalips yang nyata. Di London, korban wabah yang dikarantina ada di dalam rumah mereka, dengan tentara bersenjata dilaporkan ditempatkan di dekatnya untuk mencegah yang tertular untuk kabur. Hal ini nggak disukai bagi mereka yang dikarantina, dan yang tertular sering menyerang dan dalam beberapa kasus membunuh para tentaranya. Law and order broke down. Tight-knit communities broke apart. Ini menyebabkan satu daerah dikarantina, yang hanya memicu kerusuhan dan lebih banyak kematian. Jika beberapa korban wabah melarikan diri, mereka berkeliaran di pedesaan seperti zombie, karena nggak ada kota dan desa yang mengizinkan mereka masuk. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan diserang di jalan oleh petugas kesehatan. In one six-week period, 11,000 people are buried in a single graveyard. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Lihat video terbaru lainnya dari WatchMojo, dan pastikan untuk subscribe dan nyalakan bell untuk diberitahu tentang video terbaru kami.